Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel OP Tua 90 guys ya. Oke guys, di video kali ini saya mau nge-review mobil. Tentunya ini salah satu dari ketua komunitas guys, yaitu komunitas G-Boy guys. Oke guys, sebelum video lanjut kita sinematikan dulu guys, oke? Oke Om, selamat sore. Nah guys, ini ownernya salah satu dari ketua komunitas G-Boy ya Om ya? Iya. Om, perkenalkan diri dulu Om. Nama Rudiansah. Rudiansah. Jabatan mungkin ya. Sebenarnya disebut pemimpin juga bukan, karena belum berdasar sama komunitas. Ini mah cuma deduluran. Oh iya, tentunya kita silaturahmi Om ya. Iya. Oke. Pak Ketu Endi, guys, yang sering kali mobilnya warawiri di TikTok, guys. Oke. Om, TikToknya apa Om namanya, Om? TikTok Rudians 4. Itu teh karena ketikannya belum beres. Oh iya. Endi G-Boy. Endi G-Boy aja, guys ya, viralnya. Oke, Om. Berhubung ini udah sore, Om ya. Iya. Cuacanya ya. Kita sikat aja, Om ya. Apa saja yang dimodif dari mobil Pak Ketu, guys. Oke. Om, nah dari atas dulu Om, pakai apa Om? Itu sirip hiu ya. Sirip hiu. Kemarin itu pakai tule, ada tulenya di rumah. Iya. Cuma bosen pakai itu dulu. Biar simple aja, guys. Mantep. Om, nah ini yang gak ketinggalan guys, namanya Om. Set. Nah, G-Boy. Apa ya? Namanya emang nggak begitu bagus, cuma maknanya yang mendalam. Asli. Mantep guys, ini salah satu panutan buat saya deh, buat Pak Ketu guys. Om turun bawah, Om turun bawah, turun bawah. Siap. Ini ada AW Graphic, ya? Yeah. AW Graphic ini langgan kita buat masang stiker kaca. Yeah. Ya. LP Project rekan kita sejawat lah. Ya. Yeah. Itu bukan label komunitas, yeah, cuma sekedar riungan. Perkopian Om ya? Perkopian, Raden Cueng, pasti pada tahu mungkin yang dari Sukabumi. Kita menjalin silaturahmi, ya, dia minta saling dukung lah. Ya, sip. Kalau Pika Pogoraya, saya keanggotaan, saya Korwil Jalan Baru dari Pika Pogoraya ini. Di mana Om lokasinya Om? Itu lokasi mungkin pusat petir ya? Iya. Kalau saya Jalan Baru, Cilebut mungkin. Yasmin, nah, lebih tepatnya. Iya. Kan jalan baru banyak. Iya. Mantap, guys. Hasbi Mekar. Hasbi Mekar. Nah, ini mungkin salah satu bengkel dari klub kita mungkin ya. Dari G-Boy Om ya. Jati diri kita. Mantap, buat nurun-nurun bak. Iya. Di repair lah. Iya. Siap. Oke, guys. Ini berhubung cuacanya udah sore, ini jangkrik pun udah keluar, guys. Om, bawa dikit Om, ini untuk lampunya Om. Oh, lampu masih standar. Iya. Mungkin dikasih lampu ini ya. Lampu variasi. Bukan variasi. Lampu kedap-kedip. Lampu ya. Kedap-kedip ya. Biar gitu. Biar gak polos terlalu standar ya. Mantep guys. Nah, Pak Ketu. Nah, bawahnya juga Om. Oh, itu dudukan plat nomor. Iya. Cuma mungkin karena sering dipakai, karena disebut bawah enggak. Nyangkut jadi pecah. Mantep nih guys. Waduh. Mantep, melo banget guys Pak Ketunya. Pak Ketu, samping. Nah guys, ini untuk samping sebelah kiri ya Pak Ketu ya. Pak, ini dari spion dulu Pak. Pakai spion apa nih Pak? Spion mungkin
Speednya sedan, cuma ini tahun tua, nggak tahu mereknya apa ya. Pokoknya Corolla ya, Toyota ya om ya? Mohon. Ya pokoknya ya? Cuma lebih ke ori, Orion. Orion ya, copotan ya. Copotan murah meriah. Murah meriah. Tapi pokoknya tuh sepil harganya pak? Buat harga dari segi harga mungkin satu ke atas, iya. 1 juta ke atas. Mm-hmm. Mungkin saya lebih belinya murah. Gitu. Murah ya? Beli yang murah. Yang murah. Tapi murah berkualitas guys ya pak. Nah bawah dikit pak. Nah ini aduh peleknya saya mau nih pak. Pakai pelek apa nih pak? Pelek Pajet Futura ya. Cuma ini dopnya karena hilang ya, kita pak dibalut pakai borbet. Borbet iya, jadi dikanibalkan ya. Terus dari segi ban ukuran 20545 rata. Iya. Karena kita biasa beban ya. Muat berat. Kalau kecil takut nggak kuat. Oh iya. Nah, pakai tuh ini speknya ini gimana apa nih kaki-kakinya pak? Ini sistem ini apa deh? Geser mangkokan. Iya. Jadi fair tetap ori. Iya. Mangkokan yang digeser. Gitu. Mantep. Tapi untuk bantingannya masih enak ya? Bantingan ya nggak jauh beda sama Orion lah. Iya. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Pak, untuk ininya apa nih? Apa namanya? Ini, oh, Pak. Tangga. Iya. Pakai petangga apa nih, Pak? Ini Kijang. Kijang ya? Kijang. Kita Kijang Innova. Iya. Apa kapsul gitu. Karena saya nggak beli. Nggak beli. Kenapa tuh, Pak? Itu nyabut dari unit yang di rumah. Makanya banyak yang sepil harga. Iya. Karena saya nggak ngebeli. Iya, iya. Berarti saya nggak usah sepil harga aja deh. Pak tuh, nah ini kan untuk belakangnya ya? Iya. Untuk fitment-nya ini, wow, keren banget, Pak. Mungkin ini dari sisi bodinya ini udah gimana nih, Pak? Nih? Bisa ceper gini, Pak, nih? Dirobah dikit lah. Iya. Mungkin judulnya Memantes Sorangan. Memantes Sorangan. Tapi untuk spek peleknya sama apa ya? Sama yang belakang ya? Lebar belang. Lebar belang? Kalau buat depan 7,5. Iya. Belakang 8,5. 8,5. Untuk profil bannya berapa nih, Pak? Sama 20545 rata. Oh, rata ya. Oke. Nah, Pak, ini untuk apa? Pernya ya? Pern. Gimana itu? Di press apa gimana? Ini mungkin di press ya. Di press ya. Ngikutin body. Pak, ini berarti bodinya kalau bisa gini apa disebutnya? Diporosotkeun ya? Diporosotkeun bahasa gaulna teh, guys, gitu. Rada isin. Rada isin gitu, guys. Jadi turun bilik ya namanya ya? Turun bilik. Mantap, guys, mobil paket tuh endi nih. Oke guys, jadi guys, sambungan lu tadinya apa katanya? Kepegat hujan. Kepegat hujan guys tadi teh. Jadi sekarang lanjutnya di sini aja. Sekalian kita nobar-nobar guys. Jangan lupa kopi liong. Ngopi dulu guys. Kapal api. Kapal api. Oke Pak Ketu, kita lanjut yang tadi ya. Tadi teh sampai di body ya Pak? Ya. Body samping. Iya. Pak ini untuk belakangnya ya Pak? Knalpot, pakai knalpot apaan ini Pak teh? Knalpot Remus. Remus merek ini Remus ya? Remus. Remus ya. Pakai 431. Header. 431. Iya. Manipul header guys. Jadi suaranya ngebrewek guys gitu. Pak Ketu nih mau nanya, ini kan mobil basicnya apa nih Pak? Basic Grand Max. Grand Max tahun 2010. 2010 ya? Masih 1.3. Masih 1.3. 1.3. Ini untuk apa? Bodinya ini di repaint lagi apa gimana ini Pak Ketu? Bisa jadi warna kuning gini?
body mungkin dari belinya ya. Mm-mm. Ini kan atas nama PLN. Mm-mm. Warnanya tiga ini tuh. Tiga. Biru, biru, merah, sama kuning. Mm-mm. Cuma saya totalin kuning aja. Dikuningin aja ya. Ya. Biar iya. Simple. Biar simple, guys. Maka tuh ini kan ngecat sendiri ya? Iya. Ngecat sendiri. Bisaan gitu, guys. Bisaan. Bisaan. Bisaan gitu. Enggak kayak yang lain gitu. Harus ke bengkel yang lain gitu. Ini mah ngebengkel sendiri, guys, ngebangunnya. Hebat. Oke, guys, buat kalian teman-teman perpikapan dimanapun berada, ini Pak Ketu, misalkan kalau ada yang mau ikut gabung nih ke Gboy, Pak, gimana nih Pak nih persyaratannya nih? Sejauh ini kita welcome sama yeah. siapapun, sama mm-hmm. label apapun. Yeah. Mungkin kriteria awal sebisa mungkin yang polosan ya, mm. bukan karena kita nggak mau yang sudah ada label. Iya. Yeah. Kita tetap menghargai label awal dia. Yang penting satu, sok mangga welcome. Asal dia bisa balance waktunya di sini, mangga yeah. waktunya di sana ada. Iya yeah, benar. Jadi jangan sampai tebang pilih nantinya. Takut ada kecemburuan sosial. Yeah. Ayo. Buat syarat mungkin keseriusan, tanggung jawab. Iya. Yeah. Selebihnya kekompakan. Kekompakan. Oke, guys, dimanapun berada, tapi kapan mangga yang mau masuk Gboy ya Pak Ketu ya? Mangga. Welcome, guys. Sama sama seperti yang lain. Mm-mm. Kita tetap dalam rangka belajar, belajar dari yang terhebat biar hebat. Gimana caranya? Oke, guys, kita lanjut ke modif. Pak, nah ini untuk interiornya ini dashboardan udah pakai audio ya? Iya. Mm. Masih tahap masih Orion ya. Iya. Yeah. Ah itu yang kayak tadi memantes sorangan. Memantes gitu ya. Sorangan, guys. Sorangan. Jadi ada barang dikit kita tempelin. Karena keuangan juga kan mempengaruhi. Ada bisa wae. Kalau kan bagus uangnya kudu bagus. Bener. Jadi tidak memaksakan. Mm-mm. Yang penting enak dilihat, simple yeah. aja. Simple aja. Jadi guys ini mah kontennya konten kumanya konten kieu wae ieu mah guys. Seberi nongkrong, seberi ngopi guys, seberi ngarokok guys. Mungkin buat ke segi tujuan ya mungkin pertama-tama saya ucap terima kasih buat Bang Oplet tua nih mau nyepil mobil saya, mobil kuli. Kalau disebut modifikasi ya. Alhamdulillah masih diperhitungkan. Banyak kurangnya lah. Nah, soalnya bro. Gini guys, banyak ya di kolom komentar Bang Oplet anak Gboy dong sepil katanya mobilnya siap sekarang nih guys, ditorolongkeun nih guys sekarang. Kita langsung bareng Pak Ketuanya guys gitu. Mungkin dari segi tujuan tak lain tak bukan membangun silaturahmi. Iya. Yeah. Kasarnya kita di Bogor ini hampir mayoritas pick up itu banyak. Iya. Yeah, yeah, kenapa enggak kita coba berkarya lewat segi jalur lah. Iya. Yeah. Kita bisa adain komunitas, bukan komunitas, riungan, klub. Biar kita enggak kenal jadi kenal. Mm-hmm. Biar ada apa teh? Job bisa saling lempar lah. Iya. Yeah, fungsinya bener. Seperti itu. Iya. Yeah. Selebihnya mungkin peraturan progres ya buat kedepannya dari segi uang kas itu. Iya. Itu udah pasti ada di setiap komunitas manapun dan talenta bukan sebisa mungkin kita utamakan silaturahmi. Iya benar. Oke, mantap guys. Mungkin segitu saja ya Pandia. Siap. Pak Ketu, mantap. Oke guys, mungkin segitu saja ya video kali ini. Nah jadi malam guys, ada siang ada malam ini mah. Ya gitu mah vlognya vlog gini aja guys, pokoknya nge-review apa namanya singkat aja guys, mungkin secara keseluruhan banyak ya Pak Ketu ya. Ya kita intinya aja hitung-hitung kita silaturahmi. Betul. Guys gitu aja, terima kasih banyak Pak Ketu. Siap. Sudah dikasih kesempatan buat nge-reviewnya. Sukses, sukses selalu. Oplet amin. Tua 90. Amin. Jangan guys. Lupa like, subscribe.
subrek guys, jangan lupa di subrek. Pokoknya yang nonton subrek guys, tombol merahnya. Lonceng. Dan di belakang nih guys, banyak anak-anak geboy guys. Tuh, mantap. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios guys.